Lebor, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Marcel Rufano. Kali ini gue bakal review lobby mewah dari The Margo Hotel. Lobbynya itu sumpah bor, mewah banget. Selain mewah itu juga nyaman banget, karena identik sama taman, pepohonan, dan kolam-kolam ikan gitu bor. Jadi ngelihatnya tuh adem, seger, dan nyaman aja buat kita berlama-lamaan di lobbynya itu, sampai lupa buat balik ke kamar hotel. Seperti apa sih bor kemewahan dan kenyamanan dari lobby hotel The Margo Hotel ini? Ikutin aku terus dan jangan kemana-mana, let's go. Dan seperti yang terlihat ya bor, ini tuh pajangan tengah lobbynya. Ini tuh ikonik banget, setiap lobby hotel pasti memiliki pajangan tengah seperti ini. Dan untuk pajangan tengahnya kali ini mengikuti suasana hari ya bor. Kebetulan lagi suasana Imlek, jadi temanya merah-merah begini. Jadi bunganya mengikuti kemerah-merahan Imlek ya bor. Duh, terdapat juga nih bunga anggrek putihnya di setiap sudut lobi yang mempercantik dan bikin lobinya makin enak buat dipandang. Terdapat piano juga. Untuk lobinya tuh luas ya bor, kursi-kursi tunggunya juga banyak. Jadi lo pada nggak usah takut nggak kebagian kursi kalau lo lagi nunggu antrian check-in atau check-out, oke? Dan kalau malam lampu kristalnya itu nyala kedua-duanya ya bor, jadi indah banget. Untuk lantainya itu pun seramiknya itu berbeda-beda di setiap kotak tempatnya. Nah, kalau sebelumnya seramiknya itu warna merah bata, sekarang warna hitam keabu-abuan. Lalu juga ada spot foto bertemakan Imlek dengan sio kelinci bagi kalian yang ingin foto-foto di lobi ini. Wah, ada pohon angpaunya juga ya bor, tapi ini cuma pajangan ya, nggak ada isinya, jadi nggak usah dipetik. Dan aku tuh salpok sama lampion mininya ini, lucu banget, gemoy, ih kayak aku. And welcome in the Margo Hotel. Dan ini dia kolam ikannya bor, tuh ikannya tuh banyak, warna-warni, cantik banget. Kolamnya tuh nggak hanya di depan, di belakang juga ada kolam, bahkan kolamnya tuh dua tingkat atau dua lantai gitu. Ada kolam di bawah juga, terus ada kayak air terjun buatan dari kolam atas ke kolam bawah. Cuma saat aku rekam, air terjunnya nggak nyala sih, nanti aku tunjukin ya. Thank you.
Dan di sini juga ada ruang ramah anak di mana kalian bisa nongkrong dan ngumpul atau duduk-duduk santai bersama anak-anak kalian. Jadi fasilitas lobbynya lengkap banget kan, Bor? Dan ini dia kolam satunya, Bor. Terus selain kolam yang kedua ini, itu ada air untuk turunan juga seperti air terjun itu. Cuman lagi nggak nyala ya, Bor. Di bawahnya ada kolam lagi. Dan bahkan hotel ini punya akses langsung untuk ke Mall Margo City ya, Bor. Dan ini dia kolam yang di bawahnya, Bor. Ikannya juga banyak. Cuma sayang aja ini air terjunnya nggak nyala. Kolam pasti indah banget. Dan di sini juga punya taman alam terbukanya, bisa kalian gunakan sebagai fasilitas jogging atau tempat merokok. Dan berikut ini adalah area ballroomnya. Ballroomnya itu banyak banget, Bor. Kalau nggak salah ada 8 ballroom atau 9 ballroom ya. Jadi buat kalian yang ingin mengadakan acara gathering di sini atau acara pernikahan atau ulang, di sini bisa banget. Hai, sekian dulu untuk review dari kemewahan dan kenyamanan dari lobby hotel The Margo Hotel ini. Nantikan terus next vlog gue, kita review apa lagi, makanan, hotel, atau tempat-tempat wisata lainnya. Tetap support aku dengan cara selalu like setiap my content video, beri komentar pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya, Bor. Thanks for watching, see you, bye-bye.